Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain dengan mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Kali ini kita akan mengambil air di sungai yang besar sekali. Jalanannya terjal teman-teman, sulit dilalui. Jadi di pedesaan dan pegunungan yang sangat rimbun. Walaupun jalanannya sulit, tapi tak boleh menyerah. Karena tangki airku harus diisi penuh. Agar jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran, sudah ready. Teman-teman, ternyata sudah ada mobil pemadam kebakaran lain, teman-teman. Ada 4 mobil pemadam di sana. Dengan aku menjadi 5 mobil. Yeay! Kini saatnya aku mengambil posisi. Aku berjalan mundur mendekati sumber air, teman-teman. Setelah berada di posisi yang tepat, selang air untuk menyedot siap dikeluarkan. Ujungnya masuk ke sumber air, teman-teman. Pompa dihidupkan. Selang air bergetar. Tanda air mulai naik masuk ke dalam tangki, teman-teman. Setelah tangki penuh, selang air masuk lagi ke dalam mobil. Setelah tangki penuh, kita bergegas kembali ke markas. Semua mobil pemadam berbaris rapi, siap kembali ke markas dan standby jika suatu saat terjadi musibah, teman-teman. Oke teman-teman, kami pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam. Yeay!